Hai Beauty, welcome to Mami Hale Channel. So, balik lagi di channelnya Mami Hale. Dan kali ini Mami Hale mau make up. Udah make up seperti ini, hanya menggunakan produk dari Indomaret yang ya tau lah ya, Indomaret tuh sekarang ada di mana-mana ya kan. Dengan harga Rp100.000 udah mengcover muka aku seperti ini. Dan Mami Hale nanti bakal make up dengan 4 produk dari Sis to Sis ini, dan akan menjelaskan produk apa aja yang dikeluarkan dari Sis to Sis ini, karena Mami Hale cuma beli 4 aja gitu beb. Dan Mami Hale nanti bakal review di tangan. Oke, penjelasannya setelah video make up ya beb. So jangan di skip. Oke. Oke, aku udah cuci muka. Sekarang aku bakal menggunakan Sis to Sis BB Cream yang 01 natural di seluruh wajah aku. Yang rapi ya guys, yang rata maksudnya. Hehe. Nah, menurut aku BB Cream ini tuh cukup untuk menutupi kekurangan di wajah aku. Dan teksturnya cukup ringan loh. Aku mau ombrein bibir aku pakai lipstick. Jadi sebelumnya aku bakal menggunakan BB cream ini di pinggir-pinggir bibir aku. Biar ala cewek-cewek Korea gitu deh. Hihi. Next, aku bakal menggunakan Sis to Sis eyeshadow nomor 05 yaitu Cherry Shimmer. Wah, warnanya kalau yang ini aku suka banget. Nah, shadow dari Sis to Sis ini lebih bling-bling gitu, jadi kayak glitter-glitter gitu. Kalian bisa lihat kan di video ini tuh. Bagus deh, aku suka. Lihat deh. Hehehe. Nah, aku juga menggunakannya di bawah mata aku. Ditarik dari ujung mata ke depan mata, terus sebaliknya. Next, aku menggunakan Sis to Sis mascara Jet Black nomor 01. Nah, ini aplikasinya seperti ini, aplikatornya maksudnya. Dan dia tuh aplikatornya tuh membuat mata, bulu mata kita tuh lebih panjang dan gak menumpuk. Aku suka deh karena lebih kelihatan natural gitu. Dan aku menggunakannya di bawah mata juga loh. Oke, ini hasilnya. Betul kan kelihatan natural? Nah, Sis to Sis mascara ini selain fungsinya untuk mascara, aku juga menggunakannya di eyebrow aku. Jadi seperti eyebrow mascara. Warnanya nggak terlalu hitam, jadi lebih kelihatan abu-abu gitu di bulu alis aku. Keren kan? Bisa jadi dua fungsi deh. Next, aku menggunakan Sis to Sis Lip Cream nomor 03 Coral Daisy. By the way, lip cream ini tuh wanginya enak loh, beneran deh. Thank you.
sis to sis lip cream ini sebagai fungsinya sebagai lip, ini juga bisa sebagai blush on loh. Wow, irit banget ya kan? Aku udah selesai dari 4 produk tadi, sis to sis, dan sekarang aku mau pakai eye pencil dari Sephora. Warnanya warna kayak gold gitu, warna coklat, gold coklat gitu di area mata aku. Dan digunakan di bawah mata. Oke, make up-nya selesai. Oke, beb, tadi aku udah make up pakai produk sis to sis. Sis to sis ini bisa kalian beli di Indomaret dan juga harganya murah banget, 25.000 aja, dan juga bisa sampai 30 kali pemakaiannya. Kayaknya cocok digunakan sama anak-anak sekolah, mau anak SMA atau kuliah atau mungkin anak SMP, karena yang pertama harganya murah, yang kedua dari segi shade juga banyaknya natural, dan yang ketiga juga dengan harga yang 25.000 dan 30 pemakaian itu tuh irit. Produknya tuh walaupun murah tapi nggak murahan. Nah, produk dari sis to sis ini tuh menawarkan 7 produk, tapi aku cuma membeli 4 produk yang aku gunakan di wajah aku ini, karena waktu aku ke Indomaret pas belanja tuh cuma ada 4 produk itu aja. Yang pertama itu adalah sis to sis eyeshadow. Ada 5 shade warnanya, yang ini nih. Dan aku menggunakan nomor 05 cherry shimmer yang ini. Diklaim bisa bertahan selama 8 jam. Yang kedua adalah sis to sis matte lip cream. Lip cream ini tuh ada 4 shade. Yang ini aku cuman beli yang Coral Daisy yang 03, yang ini itu matte, cuman matte natural gitu, creamy, gak bikin kulit bibir kita tuh kering. Tuh bagus, aku suka produk ini, ya Allah. Nah, sis to sis matte lip cream ini juga bisa digunakan sebagai blush on. Tadi aku padahal gak tahu loh, tapi aku pas baca, oh ya bisa. Produk ketiga yaitu sis to sis lip dan cheek. Ini dia lip tint tapi juga bisa berfungsi sebagai blush on. Yang keempat, maskara. Ini aku menggunakan maskaranya yang ini. Dia cuma ada 1 warna, cuman menurut aku maskaranya bagus banget untuk hasilnya, gak numpuk, bulu mata tuh lebih panjang gitu. Yang kelima itu sis to sis eyebrow mascara. Ada 2 warna, yang ini. Tapi tadi aku menggunakan eyebrow mascara menggunakan maskara.
jadi menggunakan maskara ini. Jadi sebenarnya sistusis maskara ini juga bisa dua fungsi, sebagai maskara dan juga eyebrow maskara. Yang keenam itu sistusis BB cream. Ini juga cuma ada satu shade yang natural, dan ini tuh udah ada UV filternya, tapi aku nggak tahu SPF-nya berapa, dan juga warna dirancang khusus untuk kulit wanita Indonesia. Ini tuh bisa 30 pemakaian katanya. Dan yang ketujuh adalah sistusis concealer. Ada dua warna, ada dua shade yang ini. Oke, segitu aja tadi review aku tentang produk dari Sistusis, dan semoga kamu suka videonya dan juga bermanfaat. So, jangan lupa di subscribe, di like, dan juga di share. Kalau ada yang gak ngerti dan kalau ada yang mau ditanyakan, tinggal ketik aja di kolom komentar. Bye bye, kiss.